Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan YouTube. Kembali lagi di channel Taufik Raja Wali. Oke kawan, beginilah keadaan pelabuhan Teluk Batang, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Beginilah suasananya. Masih dikatakan suasana kampung dengan segala aktivitas penumpang di pelabuhan tersebut. Pelabuhan ini masih dikatakan standar, tapi alhamdulillah dengan adanya ini masyarakat terbantu karena daerah kita ini daerah kepulauan, masyarakat masih menggunakan jalur laut. Oh ya kawan-kawan, seperti biasa kita mau review lagi tentang speed penumpang Raja Wali Express 01. Ini speedboat dengan muatan 22 orang dengan satu baris 4 orang. Oke rekan-rekan YouTube, ini kita masih menggunakan speedboat kecil seperti biasa untuk mengatasi penumpang sepi. Dalam beberapa hari ini kita masih sepi penumpang. Speedboat ini bermesin Yamaha 250 PK dengan bodi yang kecil. Pastinya kecepatan speedboat ini tetap terjaga, masih oke kawan-kawan.